Skema single salary, Bapak Ibu, sudah menjadi wacana ya, perbincangan terutama di kalangan PNS, di kalangan pegawai negeri dan ASN lainnya. Kali ini kita izin Bapak Ibu untuk coba mengupas terkait dengan bagaimana nasib sertifikasi guru, apakah akan dihapuskan jika skema penerapan single salary ini diterapkan. Untuk itu, Bapak Ibu silakan nanti disimak ya penjelasannya. Mudah-mudahan ini bisa memberikan pencerahan kepada Bapak dan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi Bapak Ibu bersama Kang Edi Channel tentunya. Bahwa untuk single salary nanti kita akan coba bahas, dan terlebih dahulu akan kita paparkan apa sebenarnya Bapak Ibu konsep ya single salary yang sekarang sedang diperbincangkan ya Bapak Ibu, terutama di kalangan pegawai pemerintah. Single salary ini merupakan konsep yang menyatukan seluruh komponen gaji ya. Jadi seluruh komponen gaji disatukan. Kemudian gaji PNS memang sebelumnya dipisahkan menjadi gaji pokok dan beberapa tunjangan, serta berbagai tunjangan itu untuk anak istri, kemudian beras dan lainnya. Nah, single salary menghilangkan komponen tunjangan itu dan memasukkan ke gaji pokok. Nah, pertanyaannya sekarang Bapak Ibu, bagaimana nasib tunjangan profesi guru dengan pemberlakuan jika diberlakukan skema single salary ini? Bapak Ibu, penerapan single salary atau gaji tunggal ini diperkirakan akan mempengaruhi tunjangan kinerja atau TUKIN ya, para pegawai negeri sipil. Besaran tunjangan kinerja akan disesuaikan dengan capaian kerja dan risiko jabatan yang mereka emban. Jadi TUKIN nanti akan berbeda-beda Bapak Ibu ya, tergantung nanti risiko atau beban kerja atau capaian kerja yang diemban oleh pegawai tersebut. Nah, penerapan single salary ini merupakan tindak lanjut atas disahkannya Undang-Undang ASN ya, yang tempo lalu disahkan Bapak Ibu. Nah, aturan turunan dari undang-undang tersebut akan mengatur mengenai gaji tunggal ya bagi PNS. Seperti yang disampaikan oleh Denny Munik, Bapak Ibu memperkirakan single salary ini merupakan konsep yang menyatukan seluruh komponen gaji ya, yang sebelumnya dipisah. Kemudian beberapa komponen seperti halnya beberapa tunjangan seperti anak istri juga dimasukkan ke gaji pokok. Nah, dari beberapa konsep tadi Bapak Ibu, ternyata tentunya tunjangan anak dan istri dan beras juga tunjangan-tunjangan lain sudah masuk skema menjadi komponen gaji pokok. Khusus untuk jabatan dan tunjangan fungsional tetap akan diatur. Nah, itu Bapak Ibu. Jadi khusus untuk tunjangan jabatan dan tunjangan fungsional tetap akan diatur. Gitu Bapak Ibu. Sebab selama ini kan kita gaji pokoknya itu terpisah. Gaji pokok kemudian ada tunjangan ya, ada tunjangan beras, tunjangan anak, tunjangan istri. Nah, apakah itu yang akan disatukan menjadi gaji pokok lalu ditambah dengan tunjangan jabatan dan tunjangan fungsional? Nah, tunjangan fungsional itu yang dimaksud bisa tunjangan profesi guru ya, kalau di fungsional guru ya, kalau jabatan fungsional guru salah satunya adalah tunjangan profesi guru TPG. Jadi khusus untuk tunjangan jabatan atau tunjangan fungsional tetap akan dipisahkan dari gaji pokok tersebut ya, begitu. Nah, dokumen bertajuk wacana gaji tunggal single salary pegawai negeri sipil menyebutkan bahwa tunjangan tersebut akan dihitung sesuai dengan beban kerja, bobot jabatan dan capaian kerja ya. Nah, perhitungan gaji itu sangat erat kaitannya dengan penilaian kinerja dan kesejahteraan pegawai Bapak Ibu. Jadi kinerja itu nanti bisa menjadi pembeda ya Bapak Ibu. Capaian kinerja akan bisa menjadi pembeda. Itu sekarang sedang kejar-kejarnya untuk menyelesaikan e-kinerja dari masing-masing pegawai ya. Nah, sistem penggajian pegawai yang disesuaikan dengan risiko pekerjaan yang dilakukan, ia akan menciptakan sistem penggajian yang adil. Nah, itu Bapak Ibu. Jadi kalau beban kerjanya berat, risiko beban kerjanya banyak, maka sudah sepantasnya penghasilannya pun nanti akan berbeda, akan lebih besar. Ya, konsepnya terbalik dengan apabila pekerjaan lebih ringan, gitu ya. Mungkin
akan membedakan, maka karena beban kerjanya ringan maka juga gaji yang akan diterimanya juga akan lebih kecil gitu ya. Jadi sesuaikan dengan beban kerja atau bobot kerja. Lalu dokumen sivil aparatur polisi brief badan kepegawaian negara BKN bertajuk kebijakan sistem penggajian PNS desain gaji dan tunjangan pada 2017 menegaskan mekanisme penerapan single salary termasuk tunjangan kinerja PNS. Nah, di dokumen ini Bapak Ibu memastikan bahwa single salary system adalah sistem gaji PNS yang hanya akan memuat satu jenis penghasilan yang merupakan gabungan berbagai komponen penghasilan. Nah, single salary system yang diterapkan terdiri atas unsur jabatan gaji ya. Lalu ada tunjangan, di dalam hal ini tunjangannya kinerja dan kemahalan. Lalu sistem grading atau pemeringkatan terhadap nilai atau harga jabatan akan ditetapkan dalam menentukan besaran gaji di beberapa jenis jabatan PNS. Di grading ini akan menunjukkan posisi, beban kerja, tanggung jawab, dan risiko pekerjaan. Lalu Bapak Ibu, bahwa dengan skema single salary ini, tunjangan anak, tunjangan istri, tunjangan beras, dan tunjangan lainnya dimasukkan dalam gaji dasar. Nah, ini Bapak Ibu gaji dasar. Nah, tunjangan-tunjangan tersebut, baik tunjangan jabatan, tunjangan fungsional, mereka akan tetap diatur ya secara terpisah. Nah, kalau misalnya untuk guru Bapak Ibu, kita kan sudah diatur ya, untuk guru itu ada undang-undang khusus namanya Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen. Di mana di undang-undang itu jelas sekali dijelaskan bahwa untuk guru dan dosen akan diberikan sebagai penghargaan kepada guru yang memiliki sertifikat pendidik atas profesionalitasnya. Ini satu kali gaji pokok ya, apabila guru tersebut memiliki sertifikat pendidik, kemudian sertifikat itu adalah dasar nanti pembayaran dari tunjangan profesi guru. Sementara ini memang ada pandangan ya yang menyatakan bahwa jika undang-undang tersebut diubah, maka nasib tunjangan sertifikat guru akan tetap ada, tetapi mungkin akan berubah bentuk menjadi tunjangan kinerja. Kalau untuk guru barangkali Bapak Ibu no problem ya, apakah nanti mau disatukan ke gaji pokok atau terpisah ya. Kalau untuk guru ya oke, enggak apa-apa. Yang penting tidak hilang gitu kan. Yang penting tunjangan kinerja itu tunjangan profesi guru itu tidak hilang. Mau ditambahkan, disatukan dengan gaji pokok menjadi sistem single salary tadi, gaji tunggal dengan tidak menghilangkan tunjangan sertifikasi, nggak problem. Atau mau dipisah, itu selama ini kan kita memang dipisah khusus ya begitu. Nah itu ya Bapak Ibu kebijakan dari jika skema single salary diberlakukan, maka beberapa pendapat tadi di atas ini tetap tidak dihilangkan ya di sini. Artinya tunjangan profesi guru itu tetap ada ya. Apakah permasalahannya apakah akan disatukan atau dipisahkan, itu ya Bapak Ibu. Karena sistem skema atau skema single salary masih terus diwacanakan, lalu dikaji lagi untuk penerapannya, karena harus matang ya ketika akan menerapkan suatu kebijakan terutama tentang gaji ya Bapak Ibu. Untuk itu nanti kita lihat Bapak Ibu seberapa besar efek ya pemberlakuan single salary terhadap pendapatan para PNS ini. Itu saja ya Bapak Ibu, terima kasih ya, semoga informasi yang singkat ini bisa memberikan manfaat. Jadi gak usah khawatir lah Bapak Ibu, insya Allah pemerintah akan lebih bijaksana ya, bahwa guru-guru yang sudah sertifikasi lalu mendapat tunjangan profesi guru maka tetap akan diberikan ya, walaupun kebijakan itu nanti berubah mungkin hanya skema pembayarannya saja. Demikian, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.